Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel guys. Okay guys, video kali ini saya nak tukar mudguard, okay, ataupun orang panggil daun pisang. Okay, sebelah kiri dah berlubang dah. Okay, ni dia. So memang dah rabak. So apa yang kita perlu buat? Okay, kita kena buka tayar ni. Nak buka tayar ni pun, tak nak buka tayar ni pun boleh, tapi macam susah sikit lah. So kita kena buka tayar ni lah. So apa-apa pun kita jack dulu. Okay, jom saya jack dulu. Okay, dah jack dah. So kita buka tayar. Guys, so macam ni keadaan dia. Okay, so kita kena buka dia punya pin ni. Okay, kalau tak silap pin dia ada lebih kurang ada 15 pin. Okay, 15 clip. Okay, so saya dah beli dah dekat Shopee dan saya beli sekali clip dia. Okay, so dia bagi dalam 15 juga lah dia punya clip. So sebelum tu dah buka tayar ni, pastikan tayar letak bawah kereta. Okay, safety. Okay guys, kita buka dulu klip dia ni. Okay, yang ini. Ni spana ni. Okay. Ni. Semak rabak lah. Okay guys, buka dulu. Nak buka dia punya klip ni guys, senang je. Okay, just cungkil benda dengan benda tajam. Okay, just tolak macam ni. So kalau nak buka, just cungkil yang ini je, yang bagian atas ni. Okay, cungkil yang atas, so dia boleh keluar lah. Cungkil yang ini dah keluar dah. Okay guys, so yang inilah yang dah reput. Okay, ni dah pecah dah. So ini yang baru. Okay, jom kita masukkan ke dalam ni. Okay guys, inilah. Okay, saya beli benda ni. Okay, daun pisang ni sekali dengan klip lah. Okay, dia bagi 15. Okay, 15 klip. So saya pun tak tahu, tapi rasanya 15 kot. Tapi saya buka tadi tak sampai 15 pun. Okay, mungkin dia bagi extra. So mana ada extra tu kita simpan lah. Okay, okay, nak pasang daun pisang ni. Okay, kita pasang bahagian atas dulu. Okey, yang ini. Bahagian atas dulu. Ini dengan yang ini. So, mana? Ha, ni. So, kita dah pasang yang ini, so baru kita boleh adjust yang lain. Okey. Sebab kalau kita tak pasang yang ini, bahagian atas ni susah sikit kita nak masuk. So, kita beli dahulu, kita pasang dulu bahagian atas. 1, 2 dan 3 ni. Dan ni. Okey guys, ada satu klip ni. Okey. Ha, susah sikit nak buka. Okey, klip ni segi empat. Okey guys, cara nak buka dia senang je. Okey. Okey, guide apa? Mak guide ni. Okey, daun pisang yang lama ni. Okey, just potong je. Okey, yang lama ni. So, just tekan dia punya pin daripada dalam. Okey, tekan pin dia ni. So boleh buka lah. Okey guys. So, satu pin ni memang susah sikit nak buka. Okey. Okey guys, jom lanjut lagi. Okey guys, siap dah. Dah pasang dah. Okey, so inilah hasilnya. Okey, total clip dia pakai guys 12. Okey, saya order dekat Shopee dia bagi 15. So ada balance 3 lagi. So ada 12 lah clip eh. Okey, dekat bawah ni, dekat bawah ada 2. Okey, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. So ada 12 klip lah. Okay guys, so jumpa next video guys. Okay, jangan lupa subscribe and like. Okay, assalamualaikum. Bye bye.